Percepatan vaksinasi di Kota Bandar Lampung terus dikebut. Salah satu upaya untuk mewujudkannya ialah dengan cara mendirikan banyak gerai vaksinasi di kawasan ramai aktivitas masyarakat. Namun yang menarik, dalam pelaksanaan vaksinasi ini ada saja tingkah masyarakat yang mengundang tawa para petugas vaksinator. Seperti yang ditunjukkan sejumlah warga saat mengikuti vaksinasi di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Bandar Lampung. Lantaran takut jarum suntik, peserta vaksinasi ini pun menangis hingga membuat sejumlah petugas vaksinasi mencoba menenangkannya sembari menahan tawa. Kenapa kita nangis, Mbak? Habis divaksin, Mbak? Takut aja, grogi. Oh, takut sama jarum ya, Mbak? Memang sebelumnya belum pernah suntik gitu? Belum pernah sih. Oh, takut gitu ya? Oh, memang vaksin keberapa ini, Mbak? Baru pertama. Peserta yang takut akan jarum suntik ini juga sempat mencuri perhatian Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, saat sedang melakukan peninjauan. Melihat warganya yang ketakutan akan jarum suntik, Eva bersama petugas vaksinator lainnya pun mencoba turut menenangkannya. Eva mengimbau warga untuk tidak takut melakukan vaksinasi yang sudah dinilai aman, sehingga bisa mendukung program pemerintah dalam percepatan vaksinasi. Terutama di Singkung itu pedagang-pedagang yang nggak mau, yang takut, dan juga pendatang yang takut, kita layani dan kita berikan informasi bahwa yang namanya vaksin ini, terutama Sinovac, semuanya aman. Untuk vaksin 1 baru 80%, untuk vaksin 2 baru 50%. Target kita Desember harus semuanya warga masyarakat Lampung sudah tervaksinasi. Caranya seperti apa? Kita jemput bola, kita datangi mereka, kita kasih informasi mereka supaya mereka mau datang ke tempat sentra-sentra vaksin atau puskesmas kelurahan yang ada di Kota Bandar Lampung. Diketahui saat ini vaksinasi tahap pertama di Kota Bandar Lampung sudah mencapai 80%, sementara untuk tahap kedua mencapai 50%. Ditargetkan vaksinasi di Kota Bandar Lampung akan rampung pada Desember 2021. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung.